السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد <coughs> إخوة الإيمان رحمه الله وإياكم برشكور المموجي كي الله سبحانه وتعالى أتسلم فهن رحمة كرونيا nikmat ya kepada kita semua sehingga sampai detik ini kita masih dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan dan kemudahan hingga kita dapat melaksanakan berbagai macam amal ketaatan kepadanya dengan sempurna semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal soleh yang kita lakukan dan menjadikannya sebagai pemberat pahala kebaikan di akhirat kelak. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ikhwafillah, salawat dan salam. Semoga senantiasa tercurah untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi beserta keluarga dan para sahabatnya wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira Nah. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyakum. Ya. Yeah. Pada kemana yang lain? Ulang. Alhamdulillah. hamdulillah Ya. Eh uh, ini pemandangan yang sebenarnya sesuatu yang biasa ya bahkan pernah diceritakan untuk sekelas Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullahu taala ya dalam biografi yang disebutkan tentang beliau di antaranya ada yang mengatakan bahwa pernah suatu ketika Syekh hadir dalam majelis ilmu, ya hendak memberikan pelajaran, namun, nah, Bismillah, ya, namun yang hadir ketika itu hanya satu orang saja, ya, dan satu orang ini pun, ya, orangnya nggak ada, cuma bukunya aja ditinggal. tinggal. Jadi bukunya dia tinggal, kemudian dia entah ke mana. Ya. Ini sekelas siapa? Syekh Muhammad bin Salih al-Uthimin rahimahullahu ta'ala pernah mendapati di dalam majlisnya yang hadir hanya satu orang. Namun hal itu tidak menghalangi beliau untuk tetap mengajar, menyampaikan ilmu, ya. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa? pelajaran-pelajaran yang beliau disampaikan, beliau sampaikan kepada manusia itu diterima oleh banyak kalangan manusia. Ya. Ini adalah buah daripada keikhlasan beliau. Ya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dikaruniakan keikhlasan dalam berkata dan berbuat sehingga setiap yang kita usahakan ya di dunia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang memberatkan amal kebajikan kita di akhirat kelak amin amin ya rabbal alamin ikhwafillah rahimanillahu wa iyyakum kembali pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan melanjutkan materi pelajaran kita dari kitab Ar-Ruhu wa Raihan fi tafsiri kalimat salat min takbir ila taslim yang disusun oleh Asy-Syaikh bin Abdul Ahmad bin Abdul Tawwab hafizahullahu taala wa Pada kesempatan terakhir kita tengah memulai eh tengah mempelajari tafsir surat Al-Fatihah. Ya. Eh, terakhir sampai kepada Alhamdulillahi Alamin Ar-Rahman rahim ya. Tentang Ar-Rahman Ar-Rahim Dimana semua itu Adalah bentuk pujian-pujian bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Atas sifat-sifat kesempurnaan Sifat-sifat keagungan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala di mana sifat-sifat keagungan dan ke kesempurnaan ini apa memberikan pengaruh yang besar terhadap makhluknya ya yeah. memberikan pengaruh yang besar terhadap makhluknya artinya setiap sifat kesempurnaan bagi Allah itu memang betul-betul sesuai dengan maknanya ya yeah. betul-betul sesuai dengan maknanya. Kalau Allah dibilang Ar-Rahman, Ar-Rahim yang banyak kasih sayangnya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pujian yang diiringi dengan kesyukuran, ya. Ini kata-kata ini semuanya sesuai dengan makna. Artinya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang memiliki sifat-sifat keagungan dan kesempurnaan ya dan sifat-sifat itu sesuai dengan apa makna dari sifat tersebut ya. karena terkadang kalau kita manusia ya kalau manusia atau makhluk ketika disifati dengan contoh misalnya, dermawan, ya ada orang yang disifati dengan dermawan, ya orang yang sangat murah, sangat gampang apa membantu saudaranya, sangat gampang me, membantu saudaranya dengan hartanya, menginfakkan sebagian hartanya, ya, nah, ya. ini sifat yang ada pada sebagian makhluk namun terkadang sifat ini ya, tidak seutuhnya sesuai dengan orang tersebut ya, karena terkadang orang tersebut ketika datang mood yang jelek ya buat dia dia lagi marah misalnya atau dia lagi kecewa maka ketika itu hilang yang namanya apa kedermawanannya ya jadi kadang hilang timbul <tuh> Dan dia juga sesuai dengan kadar kemampuan orang tersebut, ya. artinya kedermawanan yang dimiliki atau disifati oleh orang tersebut itu sifatnya apa? Terbatas. Ya. Kemudian, aja ada juga orang yang disifati dengan kuat, ya. orangnya kuat ya. atau bijaksana, misalnya. Ya. Maka, kekuatan dan kebijaksanaan ini yang disifati pada salah satu makhluk atau seorang makhluk itu terkadang tidak sempurna. Ya. Yeah. Dia hanya sebatas kalau dia lagi lagi bagus perasaannya. Ya. Yeah. Nah, dan ini adalah sesuatu yang manusiawi. Ya. Yeah. Karena seseorang itu terkadang dia lagi senang, terkadang juga lagi lagi marah. Kalau lagi marah maka hilang kebijaksanaannya. Makanya di dalam agama kita, orang yang sedang marah itu dilarang atau tidak dibolehkan untuk memberikan putusan ya. dalam satu perkara. Ya. Kalau ada dua orang yang tengah berselisih mendatangi seseorang, orang ini diminta untuk menjadi hakim penengah. Maka, kalau dia sedang marah maka dia dilarang untuk menjadi penengah antara orang tersebut atau dilarang untuk memberikan putusan dalam perkara tersebut Kenapa karena bisa jadi kemarahannya itu dapat menghilangkan kebijaksanaan dirinya ya. atau dapat membuat dirinya memberikan putusan yang tidak yang tidak benar atau tidak objektif dan yang semacamnya Ikhwafillah rahimanillahu wa iyakum. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala. Zat satu-satunya zat yang maha sempurna. Satu-satunya zat yang paling berhak untuk dipuji. Dengan segala macam pujian. Dan pujian-pujian yang diberikan oleh seluruh makhluknya. Hakikatnya tidak akan pernah sebanding dengan apa dengan keindahan sifat-sifatnya. Pujian-pujian yeah. yang dihaturkan oleh seluruh makhluknya tidak akan sebanding dengan kenikmatan-kenikmatan yang ia karuniakan kepada makhluknya tersebut. Ikhwafillah rahimanillahu wa'iyakum. Maka kita masih mempelajari tentang di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman Maliki Yawmiddin. Ya. Malik. Ismun karimun min asma'illahi jalla wa ala. Jadi Malik di sini adalah salah satu nama kemuliaan di antara nama-nama kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa subhanahu al-malik yang maha memiliki. Ya. Yang maha apa? Memiliki, menguasai. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman Qulillāhumma malikal mulki tu'til mulka man tashā وتنزع الملك ممن تشاء وتذل من وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى قل اللهم اي كتك وهي محمد يا الله يا ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya dan perintah terhadap nabi itu juga mencakup di dalamnya perintah untuk seluruh umatnya kecuali apabila ada pengkhususan di dalamnya ya jadi ketika ada perintah untuk nabi maka dia juga mengandung perintah untuk siapa umat untuk pengikutnya. Itu ya. Nah, kecuali ada pengkhususan. Ya. Adapun di sini tidak ada pengkhususan, sifatnya umum. Kata Allah, katakan wahai ya Allah. Malikal mulk. Ya. Pemilik kerajaan. Pemilik kekuasaan. Ya. Tuktil mulka man tasha Engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha dan engkau mencabut kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha engkau memuliakan siapa yang engkau kehendaki wa tudhillu man tasha dan engkau pun menghinakan siapa yang engkau kehendaki dari hamba-hambamu innaka ala kulli shayin qadir eh sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu ayat ini menunjukkan bahawa Allah lah Penguasa atau pemilik kekuasaan yang mutlak, ya, dialah pemilik kekuasaan yang mutlak, yang tanpa batas, di mana dia pula yang memberikan kekuasaan kepada siapa saja diri hamba-hambanya yang ia kehendaki, dan juga Allah saja yang dapat mencabut kekuasaan itu. dari siapa saja dari hamba-hamba yang ia kehendaki. Dia yang maha memuliakan dan dia juga yang maha menghinakan. Dan sesungguhnya engkau adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Ikhwafillah rahimanillahu wa iyaqam. Coba di sini kita berhenti sejenak. Ya. Mentadaburi ya merenungi sifat-sifat keagungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Di mana kemuliaan dan kehinaan itu hakikatnya adalah karunia dari Allah. Kita dijadikan mulia oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana juga yang menjadikan seseorang menjadi hina dan rendah itu juga Allah Subhanahu wa taala ketika Anda dimuliakan oleh oleh orang-orang yang ada di sekitar Anda dimuliakan oleh anak Anda, dimuliakan oleh teman, dimuliakan oleh oleh kerabat ya tidak dihinakan maka ketahuilah ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala Karena dialah yang maha mampu untuk menghinakan siapa saja yang ia kehendaki dari hamba-hambanya. Yeah. Berapa banyak mereka yang dihinakan? Ya, yeah. misalnya mereka yang terlahir sebagai seorang budak. Ya, yeah. antum tahu budak. Ya, yeah. sekarang kita nggak ada perbudakan. Kalau dahulu ada, di mana budak ini? adalah seorang manusia wujudnya manusia tapi statusnya itu nggak jauh beda dengan dengan harta benda ya. dia tidak jauh beda dengan apa dengan benda bisa diperjualbelikan ya. bisa diwariskan bisa dipinjamkan diperintahkan untuk bekerja Ya semaksimal mungkin tanpa digaji, ya. cuma diberi makan saja. Dan orang itu tidak berhak untuk menuntut ya, Tuhan yang telah mempekerjakannya, Subhanallah. Ya. Kerja sehari di semalam, ya. upahnya apa? Cuma dikasih makan. Dan terkadang makanannya pun berbeda dengan yang dimakan oleh tuannya. Dan dia nggak punya kuasa apa-apa. Kalau dia bekerja kepada orang lain, hasilnya pun, hasil pekerjaannya diberikan kepada tuannya. Subhanallah. Diberikan kepada tuannya. Tapi kalau tuannya sudah enggak suka dengan budaknya itu, tuannya ini bisa kapan saja membawa budak tersebut ke pasar dan menjualnya ke orang lain. Ya, eh, menjualnya ke orang ke orang lain atau kalau tuannya ini meninggal dunia maka diwarisi oleh anaknya subhanallah jadi barang warisan bagaimana orang yang semacam ini ya dia wujudnya manusia tapi statusnya sebagai seorang budak maka ketika kita terlahir dalam keadaan sebagai seorang yang merdeka ya yeah. tidak menjadi budak siapapun kecuali kita dijadikan atau dituntut untuk memperbudak diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai budak satu-satunya zat yang paling mulia Allah jalla jalaluh menghinakan diri kita di hadapan dirinya yeah menuruti setiap perintah yang ia perintahkan kepada kita menjauhi apa yang dia larang dari dari sesuatu yang ia tidak sukai ya. maka begitulah seharusnya seorang budak atau seorang hamba mereka yang menghambakan dirinya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. ikhwafillah rahimanillahu wa iyaqub. dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhna'a ismin 'inda Allah rajulun tasamma malikal amlaki. La malika illa Allah." Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya nama yang paling khianat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang menamakan dirinya dengan Malikal Amlak Maharaja ya yeah. maha Raja. Ya. Atau raja diraja. Ya. Atau rajanya segala raja-raja. La malika illallah. Eh padahal tidak ada raja yang sesungguhnya kecuali Allah subhanahu wa ya. ta'ala. Jadi mereka yang menamakan dirinya sebagai maharaja atau raja diraja atau raja dari segala raja-raja ini adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nama yang paling khianat. Ya. Kenapa? Karena dia apa? Mensifati dirinya dengan sifat yang tidak pantas diberikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Wal Malik huwa man ittasafa bi sifatil mulk. Adapun Malik adalah yang memiliki sifat al-mulk, yang memiliki sifat kekuasaan. Raja itu adalah seseorang yang memiliki sifat kekuasaan. Fahuwa subhanahu al-Malikul Haqiqi li jami'il makhluqat. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala penguasa yang hakiki atas seluruh makhluk Alladhi lahu mutlak fil khalq wal rizq wal amr wal jaza. Eh dialah yang memiliki kewenangan yang mutlak. Ya. Kewenangan yang tanpa batas. Ya. Baik dalam mencipta, dalam memberikan rizki, mengaturnya, memberikan perintah, dan juga memberikan balasan wa adafa al mulka li yaumiddin wa huwa yaumul qiyamah yaumu yudanu nasu fihi bi a'malihim Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini menisbatkan kerajaan atau kekuasaan itu kepada hari pembalasan. Ya. Allah menisbatkan kekuasaan atau kerajaan itu kepada apa? Hari pembalasan. Artinya dialah raja dan penguasa hari pembalasan. Di mana hari tersebut manusia diberikan balasannya sesuai dengan amalan yang mereka lakukan. Khairuha wa Yang baiknya dan yang buruknya

kesempurnaan kekuasaannya. Ya. Yeah. Dan kesempurnaan keadilan dan hikmahnya di hadapan para makhluknya. Wa ngkita'u amlaqil khala'iq hatta innahu yastawi fi الْيَوْمِ al-yawmi al-muluk. Wa مُذْعِنُونَ wal-abid wal-ahrara kulluhum Eh kata syekh, di hari itu terputuslah kekuasaan seluruh makhluk. Makhluk-makhluk ya. yang dahulu ketika di dunia diberikan kekuasaan dan kerajaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di hari itu semua kekuasaan dan kerajaannya itu akan hilang. Ya. Terlepas, tidak ada lagi. Gitu -gitu. Makanya di hari itu kata syekh raja kedudukannya sama dengan rakyat biasa. Ini. Okay, yeah. Orang merdeka sama kedudukannya dengan budak. Yeah. <kulluhum mud 'ainuna li 'azamati> Semuanya tunduk terhadap keagungannya. Yeah. <kulluhuna li 'izzati> tunduk terhadap keperkasaan dan kekuasaannya. <kulluhum> Muntadhiruna <li 'azamati> Semuanya menunggu apa balasan darinya. Rajuna thawaba mengharap-harapkan pahala kebaikan darinya. Khaifuna min iqabi khawatir dari hukumannya. Falidhalika khassahu bidzikri wa illa fahuwa al-maliku liyawmiddin wa li ghairihi min al-ayyam. Eh syekh, maka oleh karena itulah dikhususkan kerajaan dan kekuasaan itu Pada hari pembalasan, ya, pada hari pembalasan, ya, karena hakikatnya ya, dialah satu-satunya raja, hari pembalasan, dan hari-hari lainnya. Ya, nah, karena Allah sudah bilang di awal ayat, "Alhamdulillahi rabbil 'alamin," ya, di ayat yang pertama menurut sebagian ulama. Alamin Eh segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Tuhan semesta alam, pencipta, penguasa, pemelihara semesta alam. Jadi dialah penguasa seluruh hari, ya dan juga seluruh makhluknya. Ya, Adapun khususan di sini karena di hari itu tidak ada lagi yang masih memiliki kekuasaan atau kerajaan di hari itulah nampak dan jelas di hadapan seluruh makhluk bahwa kekuasaan hanya milik milik Allah subhanahu subhanahu Wa ta'ala <tik> makanya banyak sekali kita dapati di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang hal itu. Ya. Yeah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahman wa qala sawaba." Ya. Yeah. Ai di hari di mana ruh dan malaikat itu berbaris. Mereka tidak berbicara. Eh tidak ada yang dapat berbicara. Tidak ada yang berbicara ketika itu. Tidak punya kuasa untuk berbicara bahkan. Kecuali siapa? Illa man adhina lahu rahman. Eh kecuali yang mendapat izin dari Tuhan yang maha penyayang. Dan ketika diizinkan, dia pun tidak kuasa untuk berbicara kecuali dengan pembicaraan yang benar. Subhanallah. Ya. Ikhwafillah rahimanillahu wa Begitu juga dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا hamsa di mana ayat ini Allah sebutkan setelah menyebutkan hari di mana makhluk itu dibangkitkan. Setelah kita dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Ya, di hari kiamat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan kondisi saat itu. Wa khasha'atil aswatu Ei suara itu semuanya merendah. Gak ada suara. Di hari itu semuanya merendah. Tunduk. Untuk eh kepada Tuhan yang maha penyayang. Fala tasma'u illa hamsa. Engkau tidak akan mendengar kecuali hams. Ulama mufassiru menyebutkan di antara makna hamsa adalah suara langkah kaki, ya. suara langkah langkah kaki saja yang terdengar, saking sunyinya. Ya. Ada juga ulama tafsir yang mengatakan hamsa di sini adalah, eh, orang yang berbicara berbisik-bisik, ya. tanpa mengeluarkan suara hanya dengan apa, menggerakkan bibir, ya bibirnya bergerak, ya. tapi tidak ada suara yang terdengar. Cuma bisikan-bisikan saja. Ya. Saking apa? Di hari itu tidak ada yang kuasa untuk berbicara kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Ikhwafillah. rahimanillahu wa iyakum. Ya. Taib, sudah azan. Kita dengarkan azan dulu. Silakan makmum. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'i. Ikhwafilillah rahimanillah, wa iyyakum. Jadi, jadi Malik Yaumiddin. Ya. Malik ini dalam bacaannya ada dua macam. Ada yang membaca dengan Malik, ada yang membacanya juga dengan Malik. Ya. Tidak ada pertentangan antara keduanya. Ya. Namun masing-masing memiliki makna. Adapun Malik asal katanya dari al-milk. Memiliki. Ya. Menguasai. Adapun kata Malik dari kata al-mulk. Ya. Kekuasaan, kerajaan. Dan ini adalah sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Malik dan Malik. Dia yang memiliki dan juga sekaligus raja. Dia yang maha memiliki segala sesuatu dan juga sekaligus raja yang memiliki kewenangan mutlak. mengatur segala sesuatunya, keputusannya lah yang yang keputusan yang mutlak yang tidak bisa dibantah oleh siapapun daripada makhluknya. beda halnya dengan makhluk, ya, terkadang makhluk itu dia memiliki, ya, kita punya harta, punya punya kedudukan, itu ya. punya keluarga tapi terkadang kita enggak punya kekuasaan enggak punya kewenangan gitu ya. tidak punya kewenangan kewenangan ya kita punya tanah punya harta punya ini dan lain sebagainya tapi kita enggak kita enggak bisa membuat aturan sendiri ya. kita tunduk kepada aturan orang lain aturan pemimpin. Nah, begitu juga ada orang yang dituntuk, ditunjuk menjadi raja atau pemimpin. Dia punya kewenangan mengatur ini, memerintahkan ini, itu, maka ditaati perintahnya. Keputusannya juga ditaati, <tuh> tapi dia enggak memiliki. <tuh> Artinya, apa dia tidak memiliki kewenangan itu selama-lamanya? Sewaktu-waktu dia bisa diturunkan dari dari jabatannya tersebut. Dia tidak menguasai bahkan istana yang dia tinggali ketika dia menjabat sebagai seorang raja. Ya. Nah ya. inilah makhluk. Ya. Adapun Allah subhanahu wa taala dialah yang menguasai, memiliki, dialah yang mencipta. yang memelihara ya. dan dia pula yang mengatur semuanya ya. ketetapannya adalah ketetapan yang mutlak tidak ada satu pun dari makhluk yang mampu membantah ketetapan Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala ikhwafillah rahimanillahu wa iyaikum Adapun ad-din tadi sudah kita artikan maksud dari kata ad-din adalah pembalasan yeah. perhitungan ini juga dikatakan oleh syekh yang dimaksud dengan ad dalam ayat tersebut adalah al-jaza' wal-hisab balasan dan perhitungan sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yawma idhi wa dinahumul haq e di hari itu Allah subhanahu wa ta'ala sempurnakan balasan yang sesuai ya balasan yang sebenarnya ya untuk mereka atas yang mereka yang mereka lakukan ketika di dunia ya balasan diberikan dengan adil dan perhitungan dan penuh perhitungan ya wa <tell> 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 maka syekh mengatakan Faqaulul musalli eh, Orang yang sedang solat yang mengatakan Maliki yaumiddin Ma'na Annahu subhanahu Al-maliku lil jazai wal hisab Al-mutasarrifu fi ddin Fi yaumiddin Tasarruf al-malika fi mulkih eh, Orang solat yang mengatakan Maliki yaumiddin Seakan ia tengah mengakui bahwa dialah Allah yang maha suci ya yang memiliki balasan dan perhitungan serta menguasainya dialah yang memiliki kewenangan penuh di hari pembalasan itu seperti kewenangan orang yang memiliki terhadap apa yang ia miliki dia punya kewenangan yang penuh untuk berbuat apa saja di dalam kerajaan yang ia kuasai dan miliki. Yauma la tamliku nafsul li nafsi syai'a wal abru yauma Eh kata Allah hari itu adalah di mana hari tidak ada jiwa yang memiliki kuasa untuk menolong jiwa lainnya sedang perkara semuanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala jadi segala urusan di hari itu ada di tangan Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala ikhwafillah rahimanillahu wa iyaqa jadi coba di sini kita merenung ketika kita dalam satu majlis Dengan seorang pemimpin, ya. kita tengah bermajlis dengannya. Kemudian, ada salah seorang dari kita yang bikin keributan. Kira-kira ya. bagaimana orang itu ya. akan dilihat dengan sinis atau tidak? maka tentu orang-orang melihatnya ini orang ini kurang ajar, tidak tahu adab, tidak tahu aturan, ya, bikin keributan di hadapan raja atau pemimpin, ya. dan bisa jadi pemimpin itu akan marah, presiden akan marah misalnya, raja itu akan marah dan mengusir orang yang bikin keributan tersebut. Ya. tentu setelah itu Orang-orang yang hadir di dalamnya tidak akan ada lagi yang berani bikin keributan. Ya. Betul atau tidak? Ayo. Ini kekuasaan dunia, ikhwah. Ya. Di hadapan seorang penguasa di dunia. Yang mana kekuasaannya begitu terbatas. Ya. Jangankan presiden. Terkadang di hadapan gubernur atau pak camat. Orang itu sudah begitu tunduk di hadapannya, ya, berhadapan dengan orang yang punya kekuasaan, ya. di hadapan komandannya, di hadapan pemimpinnya, orang itu sudah begitu tunduk, ya, lihat mereka yang berdiri berjam-jam, ya. di hadapan pemimpinnya yang tengah berbicara, ya, mereka begitu taat dan patuh terhadap pemimpin tersebut, padahal kekuasaan manusia itu sangat terbatas. Ya. Lantas kenapa kok kita tidak bisa khusyuk? Tidak bisa tunduk ya. ketika kita menghadap Rabbul Alamin. Tuhan semesta alam. Zat yang maha menguasai hari pembalasan dan dialah yang menguasai seluruh hari dan seluruh makhluknya. Bukankah lebih pantas bagi kita untuk berdiri dengan khusyuk dan tenang saat kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bermunajat kepadanya. Bukankah lebih pantas bagi kita untuk berkata dan berbuat sesuai dengan apa yang dike, disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diribai olehnya bukankah lebih patut bagi kita ketika kita berdiri menghadap kepadanya kita lebih tunduk menghadap dengan segala ketundukan ya. dengan penuh cinta dengan penuh rasa takut ya. nah ikhwafillah rahimanillahu wa yakum Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Eh hanya kepada Engkau kami beribadah. Apa yang dimaksud dengan ibadah di sini? Kata para ulama, artinya adalah nadhillu wa nakhsha wa nastakin wa al-'ubudiyyah ma'naha az wal istikadah. Jadi kata-kata na'bud, kami beribadah. Itu hakikatnya adalah kita tengah menghinakan diri. Ya. Naksya, tunduk. Ya. Nastakid, Nastakin juga di sini adalah ketundukan diri. Ya. Yeah. Wa juga bentuk salah satu ketundukan. Ya. Yeah. Jadi inti daripada ibadah itu adalah azil اذil, az azillatu wal istikana. Yaitu seorang menghinakan dirinya, merendahkan dirinya ya. Yeah. dengan ketundukan ya. Yeah. Dan penerimaan yang sempurna dengan ruh dan anggota tubuhnya, yeah. seseorang tunduk, bentuk ketundukan, penerimaan dengan perasaan dan anggota tubuh dari, sang, dari orang yang mencinta terhadap zat yang ia cintai secara sempurna. Jadi ketundukan yang diiringi dengan penerimaan. Dia tunduk dan juga menerima apa saja yang diputuskan oleh Allah. Dia tunduk dan menerima apa saja yang diperintahkan oleh zat yang ia cintai. Dia tunduk dan menerima apa saja yang diinginkan oleh oleh zat yang ia cintai tersebut. Ya. Artinya ketundukan dan kerelaan yang diiringi dengan cinta yang sempurna. Ya. Ikhwafillah rahimanillahu wa iya ya. Inilah hakikat daripada penghambaan. Ya. Hakikat daripada penghambaan. Ya. Makanya definisi daripada ibadah itu disebutkan oleh ahlul ilmi ya di sini juga dibilang oleh syekh ibadah di dalam syariat itu adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al aqwali wal af'al al zahira wal batinah ibadah itu adalah nama atau kata yang mencakup mencakup setiap yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah kepada Allah. Penghambaan kepada Allah adalah setiap yang apa? Yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa perkataan maupun perbuatan. Yang zahir maupun yang batin perkataan yang zahir adalah perkataan lisan adapun perkataan batin adalah perkataan hati ya atau disebut juga perkataan hati ini dengan at-tasdiq atau membenarkan sesuatu ya ini adalah perkataan lisan kata ahlul ilmi ya ada juga yang mengatakan perkataan hati di sini adalah niat ya. dan juga perbuatan Perbuatan yang zahir yaitu perbuatan anggota tubuh. Ya, seseorang melaksanakan salat, berpuasa, membayar zakat, melaksanakan umrah dan haji dan yang semacamnya. Itu adalah perbuatan anggota tubuh. Dan juga perbuatan hati, perbuatan yang batin. Ya, perbuatan yang batin, yang tersembunyi. Seperti halnya apa? Cinta benci, takut, gitu ya. Ini semuanya adalah perkataan, eh, perbuatan hati. Seseorang bertawakal, ya, berserah diri. Seseorang berharap, ya. harapan juga adalah perbuatan hati. Ya, tunduk, ya, merendahkan hatinya. Ya, ini juga bentuk apa? Perbuatan hati. Ya. Dimana? ketika seseorang melakukan itu semua semata-mata mengharapkan keredaan dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala maka itu semua menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Ikhwa fillah wa iyyakum. Kata kata iyyaka na'budu ya. Ini memiliki makna Hai, hanya kepada engkau kami beribadah. Ya, di sini ada takrir tentang tauhid ibadah. Di mana kita telah mengakui di hadapan Allah bahwa kita hanya menghambakan diri kita. Kita hanya beribadah kepada Allah. Maka, apa yang diucapkan ini mesti juga selaras dengan apa yang dilakukan oleh anggota tubuhnya. Eh, kalau Anda mengaku telah menghambakan diri hanya kepada Allah, Anda mengaku hanya beribadah, menghinakan diri, tunduk, menerima apa saja yang Allah putuskan, menerima apa saja yang Allah perintahkan. dan riba dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, senang dengan apa yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka buktikan hal itu dengan perbuatan lisan dan anggota tubuh. Serta perbuatan hati. Ya. Nah, buktikan ya, bahwa kita betul-betul hanya mengabdikan diri kepadanya. Dengan tidak mengingat ketika sholat itu kecuali Allah, yeah. tidak berkata-kata kecuali apa yang diriwayat olehnya, maka kita sholat mengikuti siapa? Nabi. Kata Nabi Sallu Kamarai Tumuni sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat. Yeah. Artinya kalau sholatnya mengarang-arang sendiri, maka diterima atau tidak sholatnya? Tidak. Ya. Karena sholat ini adalah ibadah. Dan ibadah mesti dilakukan sesuai dengan yang diinginkan siapa? Sesuai dengan yang disukai siapa? Allah. Bukan yang disenangi oleh kita. Ya. Maka tidak dibenarkan seseorang berinovasi di dalam di dalam ibadah-ibadah yang dia lakukan. ya termasuk di antaranya di dalam salat. Ikhwafillah rahimahillah wa iyyakum. Kemudian wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ya. Kalau tadi kita apa memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan kepada Allah maka di sini kita juga memurnikan permohonan permintaan pertolongan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ikhwa fillah rahimanillah wa Minta tolong. Ini adalah salah satu bentuk ibadah. Ya, jadi minta tolong itu adalah salah satu bentuk apa ibadah. Kenapa Allah tidak mencukupkan dengan iya karena abu tadi? Kenapa disebutkan juga iya karena stain? Kata ahlul ilmi ini menunjukkan bahwa bentuk ibadah yang satu ini merupakan salah satu ibadah yang paling utama. Ya. Dimana kita dituntut untuk tidak meminta pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana, Ustaz? boleh minta tolong sama sama kawan. Ya. Yang bisa dia lakukan, ya. Enggak bisa ngangkat koper yang besar misalnya. Atau butuh bantuan untuk menurunkan batu dari mobil atau menurunkan barang dari mobil dan yang semacamnya. Ya. Ikhwafillah rahimanillah wa iyyakum. Minta tolong kepada makhluk dalam hal yang bisa dilakukan oleh makhluk itu, maka ini dibolehkan. Ya. Minta tolong kepada makhluk dalam hal yang bisa dilakukan oleh makhluk itu, ya. maka ini di, dibolehkan. Ya. Contoh: jadi minta tolong, apa ketika dia dihadapkan dengan kesulitan, ya. gak bisa memahami pelajaran, minta bantuan temannya buat menjelaskan pelajaran tersebut, misalnya, atau dia sedang membawa air di ember. Berat, dia minta bantuan kawannya untuk me membantunya mengangkat ember tersebut. Nah, ini boleh, kalau bisa dilakukan oleh kawannya tersebut, namun. Dalam hal ini, seseorang ketika dia minta pertolongan kepada siapapun, maka hendaklah dia senantiasa menggantungkan hati dan harapannya hanya kepada Allah saja. Ya. Di sinilah kita dituntut untuk apa? menyerahkan seluruh urusan kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Meskipun terkadang teman kita bisa, ya. bisa bantu kita, ya. namun ketika kita menyandarkan hati ini hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka di sanalah letak penghambaan yang sempurna itu. Ya. Karena ke apa? Karena hakikatnya orang-orang ini hanya sebatas sebab saja. Dan terkadang sebab itu tidak melulu mendatangkan hasil. Ya. Bisa saja orang yang kita minta tolong ini, seketika dia sakit misalnya, atau lemas dan akhirnya gak bisa, gak bisa bantu kita. Ya. Dia hanya sebatas sebab. Ya. Maka jangan pernah menggantungkan hati ini, kecuali hanya kepada Allah. Jangan pernah menggantungkan harapan ini kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah yang Maha membolak-balikkan hati. Ya. Bisa saja teman kita yang kita tadi tidak minta kita minta tolong eh seketika dia berubah pikiran, eh maaf. Saya sedang melakukan ini dan itu. Akhirnya enggak bisa. Ya. Dia izin meninggalkan kita. Ya. Ini bisa terjadi. Ya. Atau orang yang dimintai tolong misalnya dokter yang dimintai tolong untuk melakukan operasi atau melakukan sesuatu ya yeah. terhadap orang yang sakit bisa saja dia apa ternyata melakukan kesalahan atau kekeliruan ya. Yeah. padahal dia sudah sudah menguasai pakar dalam bidang itu ya. Yeah. nah makanya kita di sini diajarkan bagaimana harapan ini hati ini hanya boleh bergantung kepada Allah. Tidak boleh bergantung kepada sebab. Ya. Meskipun kita dibolehkan untuk meminta tolong kepada makhluk dalam hal yang bisa dilakukan olehnya, tapi hati ini menggantungkan harapan ini tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini berlaku dalam semua hal. Ya. Ingin dapat apa? Dapat harta misalnya. Ya. Maka dia bekerja. Ya. Atau ingin uh, bercocok tanam. Maka dia pun ya menggarap kebun. Ya. Membeli bibit. Ya. Dia tanam, dia airi, dia pupuk. Ini semuanya adalah sebab. Dia ingin punya anak, maka dia menikah. Gitu ya. Maka sebab-sebab ini, atau dia ingin hafal Al-Quran, maka dia pun masuk ke pondok yang di dalamnya ada hafalan Al-Quran. Ini semuanya adalah sebab. Namun sebab-sebab ini bisa membuahkan hasil dan juga bisa tidak. Tergantung Allah subhanahu wa ta'ala yang menetapkannya. Karena berapa banyak orang yang menanam, ya, orang yang berladang, bercocok tanam, tapi tidak membuahkan hasil. Ya, berapa banyak orang yang menikah. Ya, sudah lama dia menikah. Tapi Allah tidak menakdirkan baginya memiliki keturunan. Ya, berapa banyak pula orang yang apa masuk pondok Di dalamnya ada hafalan Al-Quran, belajar ini dan itu, tapi ternyata dia tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi seorang fahafal Al-Quran yang sebenarnya. Yeah. Maka, hati ini hanya boleh kita sandarkan kepada Allah Subhanahu, Subhanahu wa Ta'ala, karena dialah satu-satunya zat yang memiliki kewenangan yang sempurna. Dialah satu-satunya zat yang menentukan segala sesuatu. Apa yang dia kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak dikehendaki olehnya tidak akan pernah terjadi meskipun diusahakan oleh seluruh makhluk di alam dunia ini. Ikhwafillah rahimanillah wa yakum. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita keimanan yang sempurna. Menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai bertawakal kepadanya. Ya. Karena sesungguhnya kadar tawakal di dalam diri seseorang berbanding lurus dengan kadar keimanan yang ada di dalam dadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallah bihamdik. Asyadu la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaih. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته